Assalamualaikum. Kali ini saya akan berbagi tutorial cara green scan receiver Skybox New ya, yang terbaru ya. Itu sangat mudah sekali ya. Ikuti aja tutorialnya. Nah, contoh nih. Nih, SCTP kan nggak ada tuh, ini yang lama ya. Atau pokoknya sama aja sih caranya sih. Mau scan, mau satelit apa, telkom, dan lain-lain, caranya seperti ini. Kalaupun siarannya nggak ada, nggak usah panggil teknisi, tinggal scan aja caranya. Pijit menu, lalu kepilih ke daftar satelit. Nah, satelit nama channel yang hilangnya apa tuh? Satelitnya yang mana, Bang? Nah, satelitnya tinggal pilih aja. Mau Palapa, mau Telkom, yang tadi kan kita mau scan Palapa ya. Nah, Palapa, terus klik OK di Palapa biar centang. Nah, tinggal pijit warna biru. Nah, di sininya hanya FTA-nya iya ya. TV aja. Nah, ininya tinggal blind scan ya. Tinggal pijit mencari aja. Oke, tunggu sampai 100%. Nih, ntar SCTP akan muncul di sini ya. Ini saya akan kasih contoh seperti berikut. Oke, sudah beres ya. Kita coba aja SCTP-nya apa ada nggak ya. Kali-kali nah, dapat harga mania. SCTP muncul. Ini anggap aja, apa aja yang hilang aja ya. Ini frekuensinya pindah ya. Frekuensinya pindah. Oke, sudah beres ya. Oke. Jika kalian suka dengan video ini, silakan like, dan jika ada pertanyaan, boleh komen di kolom komentar ya. Jangan lupa subscribe-nya buat tutorial berikutnya. Salam satu tiang.